untuk mewujudkan komitmen akuntabilitas panitia daerah Lanal Kendari menjalankan tes bagi calon siswa bintara Tamtama TNI AL dengan prinsip clean and clear. Melalui pengambilan sumpah dan penatangan fakta integritas panitia diharapkan tidak menjadi penyalahgunaan wewenang yang dapat berakibat buruk bagi calon prajurit. Andika Sri Mutia mengatakan, melalui kegiatan tersebut diharapkan agar pelaksanaannya berjalan adil, transparan, akuntabilitas, dan tidak ada permainan, baik untuk dalam bentuk suap maupun percaloan. Secara internal kami laksanakan dulu adalah penandatanganan fakta integritas dan penyumpahan panitia ini agar dalam pelaksanaannya fair, transparan, akuntabilitas, tidak ada di sini permainan, tidak ada di sini titip-titip, tidak ada di sini suap, percaloan. Kami menghindari itu, salah satunya dengan menekan hal tersebut melaksanakan kegiatan ini. Kegiatan tersebut juga disaksikan langsung oleh perwakilan orang tua, wali, dan cabang PKT TNI AL gelombang pertama. Dari Kendari, Hardianto, MacDo TV melaporkan.